Halo, selamat siang semua. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Gimana, apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik atau ada yang sakit karena susah connect mungkin atau karena jaringannya lambat? Oke, kali ini saya akan mengupdate config HTTP custom ya. Kita pakai direct VPN sajalah. Jadi yang seperti yang saya sudah share-share kemarin-kemarin dulu, jadi teman-teman ikuti sajalah. Oke, yang pertama cek pulsa seperti biasa ya. Oke, pulsa saya 0 ya. Terus paketan saya, jadi saya tidak ada paket apa-apa di sini. Seperti biasa, kuota yang ada pasti teman-teman sudah tahulah kuota apa. Oke, kita tunggu sajalah. Oke, SMS-nya masuk. Nah, oke, jadi ini buat teman-teman yang masih belum connect ya, yang saya sudah share tapi belum juga connect. Oke, saya coba aktifkan data dan coba browsing. Coba di YouTube saja. Nah, coba di sini teman-teman bisa lihat ya. Tidak bisa. Terus di Facebook coba sama juga, WhatsApp pun tidak bisa ya. Kita coba tes saja. Nah, bisa lihat ya. Oke, jadi kita akan gunakan direct ya, direct VPN. Kita pakai proxy aja, proxy yang sudah sering dipakai lah. Ini kayaknya. Jadi teman-teman bisa edit pakai config bawaan OpenVPN atau pokoknya yang penting config OpenVPN lah. Jadi nah ini config yang saya pakai. Nah, ini proxy yang saya pakai ini. Kan sudah semua pakai lah, ya. Nah, jadi saya sudah buat config-nya. Coba kita konekkan saja. Di VPN. Oh, maaf ya, nanti ada beberapa yang saya sensor ya. Jadi config yang sudah jadi saya sudah sempat buat lah. Nah ini, jadi ini yang baru dibuat ya. Kita coba konekkan. Nah, memang awal dikonekkan dia seperti ini ya. Kalau lambat itu tergantung TKP. Jadi fast atau slow connect-nya tergantung tempat teman-teman ya. Kalau di saya kadang cepat, kadang lambat, tapi sekali connect tidak DC-DC. Nah, kalau dia masih seperti ini kita cari IP saja yang bagus. Yang kira-kira bisa connect lah. Atau jangan-jangan akun ini sudah mati ya. Tapi lihat, sabar dulu. Karena biasanya seperti ini dia masih bisa connect lah.
Oke, buat teman-teman yang mau download sebentar, nanti saya bagikan linknya. Jadi maaf kalau bilang receh atau apa. Memang biar teman-teman bisa usahalah. Atau cobain lagi. Coba pakai zaman old. Masih bisa tidak? Oh, belum. Jadi kita coba config yang kira-kira masih bisa connect lah. Old school, kita coba. Jadi muncul waiting 2 seconds between connection attempt nih. Ini bukan berarti tidak connect ya. Ini bisa connect, cuma butuh tambahan sedikit waktu. Jadi teman-teman tunggu sajalah. Supaya kita bisa coba mana yang masih bisa dipakai ya. Oke, kalau masih belum connect juga, saya coba buat config baru. Jadi saya pakai yang ini ya, Molos VX. Ini config VPN-nya. Carilah banyak di Google. Oke, remote juga saya sudah kasih tahu kok. Silakan teman-teman cari ya. Oke, pertama setelah teman-teman dapat config-nya, teman-teman import ke HTTP custom ya. Open config. Pakaiin aja. Nah, di sini tinggal masukkan username dan pass teman-teman. Mau dapat username dan pass, cari tahu sendiri saja. Saya cuma berbagi di sini yang sudah jadi ya. Oke. Jadi nanti ini saya sensor. Oke. Sabar, saya cari username ya dulu. Oke. Saya coba konekkan. Kita tunggu saja kira-kira berapa lama sih dia sampai bisa connect. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Sudah connect kan, sudah bisa connect ya, connected sukses. Kita coba YouTube lagi. Nah, sudah. Coba musik atau apalah, Jokowi, kita cari presiden saja, Jokowi. Nah, jadi untuk fast connect atau tidaknya tergantung tempat teman-teman dan IP ya, dan kualitas jaringan teman-teman. Kalau nanti agak lambat ya mengerti sajalah, soalnya ini saya bagikan jadi banyak yang pakai tapi mereka diam-diam saja. Mungkin malu kalau dibilang ngambil config dari saya, jadi lebih memilih diam ya. Jadi trik ini nih saya juga belajar dari ada satu orang lah, guru saya, dia tidak mau disebutin nama dia. Jadi salam buat Om FLCH ya, Om Flaco. Salam Grentongers ya. Oke. Buat teman-teman yang masih mau belajar, teman-teman tetap stay di channel ini. Jangan lupa like, share dan komen ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya saja, kalau saya bisa jawab saya akan jawab ya teman-teman. Oke, sekian dulu tutorialnya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, God bless. We'll be right back.